Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berjumpa kembali dengan Admin Channel Media Belajar. Oke, teman-teman, pada kesempatan unboxing kali ini saya mau mengunboxing kasur busa, teman-teman ya. Kasur busa dengan ukuran 140 x 200 x berapa kemarin? x 18 apakah 20 ya? Dengan density atau ketebalan, kepadatan tuh 50, teman-teman. Kali ini kasur besar beli online ya, dengan menunggu itu kurang lebih sekitar 1 minggu atau 8 hari lebih, teman-teman. Ya, alhamdulillah datang dan memang bener berat, teman-teman, 32 kilo ya. Ya, ini dia dikasih kardus dan tadi saya tidak mengangkat tapi saya geser ke dalam, teman-teman. Oke, langsung saja saya unboxing. Berat sekali, teman-teman ya. Berat. Oke. Langsung saya unboxing. Berat sekali. Kasur busa yang di press, teman-teman. Kelihatan kasurnya. Berat, teman-teman. Ya, seperti ini. Gunting di sini, jangan menggunakan cutter atau pisau karena dapat merobek kasur. Harap dipastikan kasur harap segera dibuka setelah barang sampai. Kasur digunakan minimal 3 jam setelah dibuka. Kasur mengembang sempurna setelah 48 jam atau 2 hari, teman-teman ya. Komplain wajib menyertakan video unboxing yang jelas tanpa cut. Dari awal, akhir, kasur mulai mengembang. Toleransi kurang lebih 1 cm. Memberi bintang dan ulasan jelek tanpa alasan yang jelas. Konfirmasi toko garansi hangus. Review produk ini berikan bintang terbaik tag apa ini namanya? Kami di Instagram Trend di Springbed. Siapa tahu kamu beruntung mendapatkan hadiah menarik. Oke, teman-teman. Tidak boleh menggunakan cutter. Tadi ini untuk packingnya. Sekarang saya menggunakan gunting untuk ininya. Berat, teman-teman ya. Ini nanti gak apa, kita saya gunting dulu. Ini, sudah mulai mengembang. Sebetulnya harusnya seperti ini. Bentar. Ini nanti sampai enggak ini? Berat, teman-teman. Berat sekali, ya. Ada meja juga. Oke. Yang ini yang saya tunggu-tunggu, teman-teman. Hampir 8 hari ini baru nyampe tanggal 2, tanggal 10 sekarang. Harus menggunakan gunting, nggak boleh pakai cutter ya, teman-teman ya. Nah. Beratnya 32 kg, teman-teman. Pelan-pelan, jangan sampai merusak kasurnya, teman-teman. Makanya disuruh pakai gunting. Nah.
Berat banget. Berat. Bisa disobek dari sini teman-teman pakai gunting. Oke teman-teman, ini setelah di unboxing dibuka dan jadinya seperti ini teman-teman. Ini belum mengembang karena baru saja kita tunggu setelah 3 jam untuk mengembang full dan 22 hari atau 48 jam biar mengembang penuh ya. Ini saya suka warna coklat teman-teman ya. Ternyata dikasih warna coklat. Oke teman-teman, terasa lumayan juga ya perengkosan untuk unboxing kasur ini teman-teman. Karena berat juga 32 kilo dengan kondisi itu dipres atau dimampatkan ya setelah mengembang seperti ini kasurnya. Ini baru beberapa menit ya, mungkin sekitar 7 menit atau 8 menit setelah saya buka untuk plastiknya teman. Dan saya tunggu nanti jam 3 jam. Apa perlu saya shoot sampai 3 jam atau gimana ini? Katanya kalau komplain itu harus menyertakan video full tanpa di-cut. Kalau 3 jam kan ya boleh kelamaan ya teman-teman ya. Enggak apa-apa untuk unboxing kasur trendy busa kali ini saya cukupkan. Katanya kepadatan 50. Ini terasa kok belum padat atau gimana. Memang baru proses ya, proses mengembang teman-teman. Saya harus menunggu 2 hari. Menunggu 2 hari full mengembangnya. Untuk plastik nanti bisa saya ambil ya. Tapi ini sudah masuk udaranya. Walaupun tidak diambil, udaranya sudah masuk. Itu teman-teman untuk unboxing kasur trendy spring bed. Tapi di sini tidak spring bed, tapi busa teman-teman ya. Busa rain bonded apa itu artinya? Dengan lebar 140, panjang 20, dengan ketinggian 18, ya. Dan density atau kepadatan 50. Oke, dan selanjutnya saya akan menunggu proses ini selama 3 jam dan dipakai setelah 2 hari atau 48 jam. Oke, terima kasih dan saya akhiri pada unboxing kasur busa kali ini dari Trendy. Apabila dalam penyampaian saya kurang atau ada kekurangan, saya mohon maaf yang sebesarnya. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.